Jadi hati duk robah sokmo takut-takut amale hok duk buat tu tak kena. Takut gelecoh. Padahal piti-pitan Nabi cakap dah buat molek tapi duk takut sokmo ado dari hati robah-robah bime-bime ke duduk neuna dan dia buat kebaik ke. Tak ada kira reung ke apa-apa dialah orang yang sokong buat setuju dengan kebaik ke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون آيات 57 sampai 81 سورة المؤمنون. Seguguh ayat ni adalah ayat-ayat Allah Ta'ala puji orang-orang yang baik, orang yang bertakwa, orang yang selalu buat kebaikan, kebajikan. Sesungguhnya orang-orang yang sentiasa bimbang, sentiasa bimbang disebabkan takut kepada kemurkaan Tuhan mereka. Jadi hati duk robah sokmo takut-takut amale hok duk buat tu tak kena. Takut gelecoh. Padahal piti-pitan Nabi cakap dah buat molek tapi duk takut sokmo ado dari hati robah-robah bime-bime. Ia terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman 1083. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya Allah Taala menerangkan perihal orang-orang yang beriman yang taat mengerjakan suruhannya dan menjauhi larangannya, bahawa mereka lah yang segera mengerjakan kebaikan dan berada di baris depan dalam mencapainya. Maknanya orang duduk neuna dan dia buat kebaikan. Tak ada kira reung ke apa-apa dialah orang yang sokong buat setuju dengan kebaikan. Ni Allah Taala puji. Wallazina hum biayati rabbihim yu'minun. Siapa lagi tu? Dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Tuhan mereka. Iaitu yang beriman dengan Quran. Bukan hanya mulut saja aku berime, tak. Tapi berime dengan sungguh-sungguh, dengan belajar sungguh, faham, reti, amal, sebar propsud yang ada pada orang itu. Dua dah. Yang ketiga, wallazina hum bi rabbihim la yushrikun. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Tuhan mereka. Tak syirik walaupun sikit, walaupun seluma, walaupun piah-piah pun tak ada. Tak siwi ada walaupun sikit. Minta doa sama, ya Allah, aku minta apung terhadap apa yang aku syirik sedangkan aku tahu. Dan aku minta jauh daripada syirik. Benda tu, kalau sekiranya aku tak tahu katanya aku duk buat benda syirik. Ini jalan belakang. Sebab tu tiap-tiap orang-orang muslim muslimah jangan we ada walaupun sikit pasal syirik, sekutu, tang paki dengan Allah Taala tu, jangan we ada. Kita betul-betul bolak-bolak 100% dengan Allah Taala. Minta pertolongan dengan Allah, beribadat kepada Allah. Ada gapo-gapo mengaduha kepada Allah. Jangan dok gim pengpa bomo hatu tok nujung. Ubo mitok dengan kuaka tu, kuaka ni duk gelepah kambing, cocok colok atas kubur, atas apa, semua tu syirik amalan jahiliyah. Pasal hak Nabi tebah, tahuk habis lah, sodok habis lah. Tapi timbul semula, timbul di kalangan orang Islam kita, bukan sedikit orang yang masih lagi duk ada syirik dalam hidup dia. Lagi, ayat yang ke-60.
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Dan orang-orang yang memberi akan apa yang mereka berikan sedang berikan di sini, dan orang-orang yang memberi apa yang akan apa yang mereka berikan sedang hati mereka gerun gemetar. Walaupun sedekah dah, bui dah, duk robah lagi hati. Takut-takut aku ni riak apa, takut-takut pecah apa rahsia ni, tekah duk tengah buat tu habis cekak tak sebi tahu kok ge. Tapi puak gi bocor satu hari sikit lagi kecek ataupun gi royak dengan tak ada duk sengaja dalam wong makan wong teo. Ha jalan belaka tu ni nak ayat katanya hati tu duk gerung gementar gapo tu, yakni gerung gementar hati mereka kerana bimbel amal kebajikan mereka tidak diredai oleh Allah Taala. Tengok ni jalan belaka ni orang-orang kira tanya sutyot manusia yang beramal hari-hari takut kepada Allah, bimbel hati gementar takut-takut Allah Taala tak redha. Di samping itu kita kena jangan lupa dah amalan kita, doa kita, semua tiap-tiap cara kita kena yakin Allah Taala terima. Nabi ada royak dalam satu hadis, hadis kursi, Nabi katanya ana inda zanni 'abdi bi, Tuhan katanya aku ni duduk di hamba aku suka kepada aku. Ya suka baik, baik. Ya suka tak baik, tak baik. Saya misal mudah-mudah kita berdoa. Dalam doa kita tu kita duk minta. Dalam hati tu duk telitah doa. Aku minta saja ni Tuhan tak terima doa aku. Tuhan tak terima selalu dah. Supaya dengan semaya kita juga. Walaupun kita ambil air semaya molek mari ke masjid semaya Allah akbar. Aku semaya lepas-lepas gitu ya tu. Tuhan tak terima semaya aku ni. Jadi duk telitah dalam hati Tuhan tak terima, maka tak terima sungguh. Buat tahu halu dah. Free kita semaya walaupun hukum tu sah lah. Dan kita semaya ambil air semaya betul, semaya pun molek kena dengan waktu dia tutup aurat masuk waktu kita semaya, tak ada punuh dengan hukum, dengan rukun syarak. Sah. Tapi diterima suku. Supaya kita duk semaya hari-hari lah ni, kalau kena dengan kita ambil air semaya mani junuk mani gapo semua tiap-tiap kala, insya-Allah dengan hukum tak silap maka betul. Kira katanya lepas dah kita. Tak ada kena qada lah semaya kita. Tapi di sisi Allah Taala Tuhan nak terima tak terima suku kira. Haninlah yang kita duk bosel amalan kita takut-takutnya Allah Taala tak terima. Hak kita duk kecek mudah-mudahan dah duk suku semai hari-hari duk buat tapi Tuhan tak terima. Haning rugi kalau sekiranya Allah tak terima. Masuk di dalam ayat ni belakang ni orang yang gerung takut, bukan orang yakin katanya Tuhan tak terima, tapi gerung takut supaya kita pergi ke mana-mana kita berasa robah hati kita, padahal kita yakin katanya insyaAllah kalau pergi dengan motor, pergi dengan kereta insyaAllah sampai. Tapi di tengah-tengah jalan tu takut tak sampai, bocor apa tayar motor saya lagi, lama kaya kena paku tengah jalan. Padahal kalau kita kedai katanya tak ada kena paku, tak ada bahaya apa, siapa? Inilah nak ayat katanya orang yang benar-benar jadi hamba Allah, dia nak buat amalan tu nak jadi cermat, tak siwi punuh walaupun sikit, tak siwi ada syirik, tak siwi ada riak, tu nak tunjuk-tunjuk kat orang, tak siwi takabur, tak siwi nak onom tonton sokmo molek nak wi Allah Taala terima. Akhir sekali Allah ayat katanya ulaika yusari'una fil khayrat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah siapa ni, yakni yang disebut sifat-sifat dalam ayat belum pada ni. Hak kita baca saat ni tu orang-orang yang segera mengerjakan kebaikan. Allah. Orang hak suka duduk neuna sokong buat setuju dengan kebaikan. Tak ada kira orang gapo-gapo hak baik, dialah dulu. Ni Nabi ada royak dalam hadis iaitu nya
Inna minan nas mafatih lil khair maghaliq lil syarr. Sesungguhnya sebahagian manusia jadi anak koci kebaikan. Jadi benda hak baik-baik dia lah pergi buka, 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 buka. Sebab anak koci baik duduk di tangan dia. Lepas tu benda hak jahat-jahat dia lah pergi selok, selok. Menyelok. Selok pitu, selok, 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 selok. Maknanya, pit kuam cua. Tapi kai kuam dingam. Tapi Nabi ada agak layak dalam hadis yang sama. Sesungguhnya, sebahagian manusia jadi apa? Mafatih halil syar. Mafatih halil syar. Maghaliq lil khair. Iaitunya setengah manusia gi buka kejahatan. Tak ada kira benda jahat, benda karuk, dosa ke apa, dialah gi buka, 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 buka. Tapi bawa benda baik dia selok katuk, katuk, katuk. Koci, koci, koci. Ha ni. Nabi kaya faquba liman ja'alallahu mafatihal khair fi ala fi yadayhi. Maka nasib baik dan butonglah bagi orang yang Allah Ta'ala jadikan anak koci benda baik itu duduk di tangan dia. Ini kita pun nak lagu tu. Benar-benar semua hak jadi kebaikan, kita nak pergi buka, 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 buka. Pakat-pakat buka. Inilah kita kena pertena sangkum kita. We jadi kunyam kuamdi itu, we jadi kau banyak, kau banyak, kau banyak. Orang pun pakat sokong benda kejahatan, benda kebaikan. Tapi kita kena ronarungnya, we jadi kejahatan, we jadi kau sikit, kau sikit. Persen dia kau sikit. Tapi tak ada Allah. Benar-benar persen ni. Bukan semua orang pahal. Supa belakang tak. Sebahagian yang orang yang pahal. Tapi ramanya orang tak pahal, tak reti dan tak siama. Walaupun dia ngaji, dia reti, dia tahu. Tapi tak ada Allah. Turut nafsu, turut syaitan, turut arus dia panggil. Turut kerasa. Tengok keadaan orang pakai buat belakang. Tak apa, aku buat itu. Ha, tu. Turut nafsu utama sekali. Lepas tu syaitan mari duduk gelok, mari duduk tarik. Allah, hak tu kan. Itulah. Bila kita tengok keadaan umat seluruh dunia. Lepas tu kita klik semula kepada ayat ni tak? Saya baca sikit dalam tafsir. Dari ayat ni lah. Iaitunya ni berkata Al-Hasan Al-Basri. Bila ni tafsir Ibn Kathir ne, dalam kitab Al-Misbahul Munir muka 900 saya terjemuh lah perkataan Hasan Al-Basri. Dia katanya sesungguhnya orang mukmin ni, orang berimeh dalam hidup dia ni adalah kebaikan dan ketakutan. Tapi orang kafir beripungnya kejahatan dan keburukan. Tu tengok ni Hasan Basri kata-kata amatak dia panggil. Pas kita pun kena jadi hak baik itu saat ni jadi sanjalak duduk dalam diri kita. Kebaikan, kebajikan, sokong benda baik duduk pada orang mukmin. Tiap-tiap orang. Bukan duduk di tok guru, babo saja dak. Bukan duduk di nak wicakan. Tok imej ke tok gapo dak. Syurga ni tiap-tiap orang kena misit. Boleh masuk belaka. Jangan royak katanya ah tak apa babo, babo ya reti. Tok imej dia reti, ustaz ya reti. Kita ni orang tamada. Dak 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 dak. Kita pakat masuk belaka dah. Pakat reti, pakat amal, pakat nok belaka kepada kebaikan. Tapi kejahatan jangan sama sekali. Walaupun ada silap salah dalam hidup kita, kita mengaku. Tiap-tiap orang kena ada berlaku pitlat. Sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Tapi kena mengaku katanya kita bertaubat dan kita salah. Kita salah, kita bertaubat. Istighfar banyak. Tapi sanyalak yang ada pada orang kafir itu dengan sebab apa? Akidah mereka itu akidah najis. Tuhai raya di dalam Quran, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang syirik ataupun puak-puak musyrikin, tak ada kira ni, tuk yuk samai sampai hari kiamat, akidah mereka adalah akidah najis.
cemar duduk dalam hati mereka. Walaupun tubuh badan pakai apa? Mani dengan pakai krim, pakai lochan, pakai tu, pakai ni. Nampak tubuh badan dia tu? Molek lah. Pakai ye, tempat duduk mereka kadang-kadang lebih cuci daripada tempat duduk orang Islam lagi. Tapi akidah mereka adalah akidah najis. Akidah cemar. Lagi. Iaitunya. Dan dalam ayat yang sama juga. Iaitunya. Walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Iaitunya orang yang apabila dia bui dah. Nak bui sedekah, bui gapo, sama ada bui zakat ke sedekah, buat kebaikan. Hati mereka selalunya gemetar. Lagu mana dia terjemah? Ayyu'tuna al-ata' wa hum khaifuna wajiluna an alla yataqabbala minhum li khawfihim an yakunu qad qasaru fi al-qiyam bi syarti al-i'ta'. Iaitu yang apa? Orang hak beri saat ni hati dia duk rabah takut, takut-takutnya Allah Taala tak terima amalan dia. Tak terima sedekah mereka. Dengan sebab apa? Takut duk gi bok prong bang yang bang sing. Hak dia duk wi saat ni. Tekah wi tu nampak molek dah. Juh. Nampak ikhlas molek. Tapi takut-takutnya duk ada lagi duk gi sebut, duk gi riak, duk gi berasa lepas pada tu takut punuhnya pahala. Di sini ada hadis yang dicerita yang ada di dalam Musnad Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia katakan, qalat ya Rasulullah, ni isteri Nabi sendiri, dia tanya ayat ni, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, orang hak beri buat kebajikan, kebaikan hati duk getar takut. وهو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل. Siti Aisyah tanya, katanya ayat ni ni orang curi, orang zina, orang minum arak, lepas tu dia duk takut kepada Allah Taala. Lagu kau lagu mana wahai Rasulullah? Nabi katanya, la ya binta Abi Bakr, dak hey anak Abu Bakar. Nah, tengok ni istilah Nabi sebut dah Aisyah ni anak Abu Bakar. Tak. Hei anak Abu Bakar. Bukan macam tu. Ya binta Siddiq. Walakinnahu alladhi yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu wa huwa yakhafu Allah azza wa jan. Tapi orang yang semaya, puasa, bersedekah, hati mereka tu duk gerung, duk getar, duk takut lagi kepada Allah. Bukan katanya buat apa? Wasal go eh. Genai perut pasal. Ha, tu istilah genai perut artinya buat sudah pak apa kawe buat sudah dah. Dak. Hak sebenarnya walaupun orang tu duk semaya, ya puasa, ya sedekah, tapi hati ni kena jadi telitah semua, bimbel-bimbel, ya Allah, aku takutnya benda amalan hak aku duk buat sia-mana ni. Takut sepak-sepak dalam benda syirik. Tu bimbelnya takut mung tak terima, mung tak kena gapo hak aku duk buat. Tu tengok tak? Lagi dalam benda yang sama juga ni. Nabi katanya, la ya binta Siddiq, walakinnahum alladhina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum. Supaya juga maknanya. Orang-orang duk semaya, duk puasa, duk sedekah, duk gapo, tapi robah hati takut-takutnya amalan dia tu hai tak terima. Bukan arti katanya yakin tu hai tak terima, tapi robah hati bimbang tu. Ani kita pun kena widuk di radak ni. Mudah-mudahan amalan hak kita duk buat hari-hari ni dia tak akan timbulnya ikhlas. Payah dah kita nak kecek hai ikhlas ni. Allah, saya yakin katanya payah. Saya mengaku katanya saya tak ikhlas. Saya tak lagu tu, saya tak ikhlas. Sama ada kita duk baca kitab, duk baca apa, duk ngajar orang, duk ceramah, duk khutbah, Allah, susah kita nak ikhlas pada Allah Taala. Apatah lagi amalan hak kita buat tekah tak ada orang walaupun sore tengok kita. Dengan kita banding tekah kita duduk depan orang, duk tepi orang duk perhati ataupun orang duk terasa katanya duk semaya tepi kita. Kita buat tak serupa dah kadang-kadang. Tekah kita duk depan orang, duk sekali dengan orang, dengan kita duk sore, tak serupa. Inilah berhajat kepada kita minta semua taufik dan hidayah supaya dan menjadi hati kita ni cuci bersih dari segala
perkara-perkara yang tidak diingini. Itulah lebih kurang untuk pengajian kita pada pagi hari ini nak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kita jadi orang-orang soleh, orang-orang baik, dan amalan kita Allah Ta'ala terima berlaku. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.